Maksudnya gampang urusannya sing penting teko, ngono kan. Guyub rukun ini adalah pembangunan komunitas sociality, peradaban sociality yang dibangun oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Lono kono yo ora Yahudi ora Nasrani, ono yo brabra ora, ono wong ora Islam, wis penoro. Tapi Kanjeng Rasul membikin negara itu adalah negara kesepakatan. Siapapun boleh hidup di sini, tapi sampang kudu manut karo pemerintahan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo iki digonong Indonesia Demak Bintoro. Demak Bintoro itu Raden Patah berdiri kerajaan Islam di tanah Jawa yang pertama. Ngono, siapapun Kristen, Buddha, Hindu tetap berdiri. Iya mboten, tapi harus mengikuti apa namanya? Pemerintahan ya punya kerajaan Demak Bintoro. Diseret lagi oleh para wali, oleh Mbah Kiai Kito, Van Den Vaart, Bung Karno, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari memberikan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, siapapun di sini agama apapun boleh bergerak, apapun boleh hidup, tapi tetap menghargai NKRI Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini hari ulang tahun kemerdekaan pimpinan ini 70. Saya ucapkan hari hadir kehayu yang ketiga 77. Semoga negara Indonesia badatun thayyibatun wa rabbul alamin. Allahumma amin. Nyanyi saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejatulu kala selalu dipuja puja bangsa. Angkat tangan ngacung, ayo di sana kali ini kurang kuat. Ini apa? Yang mikir butuh baik. Gue nih, ayo di sana itu. Walaupun Indonesia di sini, tapi menunjukkan Indonesia itu agung. Betul apa betul? Ayo, 1, 2, 3. Di sana tempat lahir beta. Ayo gini bu. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari itu. Di sana tempat lahir kita, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Merdeka! Ya semuanya. Lumayan. Ini Pak Afif para kita. Bu Afif, ini orangnya mana? Oh, ini aku tuh diwarai. Siapa kita? Muslimat atau ulama? Iya, betul. Diwarai dulu, Bang. Siapa kita? Muslimat NU. Siapa kita? Muslimat NU. Mana semangatmu? Ya. Ini semangat. Berani mana? Siapa kita? Muslimat NU. Ini si Cina. Markamah. Jadi harus semangat. Ulangi ini. Senang untuk. Ini berah. Harus semangat. Maka pagi-pagi itu subuh setelah saya ngimami subuh dan ngaji Al-Quran semua santri saya. Saya pondoknya kan Hidayatul Mutaqin SMP, SMP dan SMA-nya kan Al-Alba. Siapa kita? Santri Hidayatul Mutaqin. Semangat, semangat. Harap mesti uno. Siapa kita? Santri Hidayatul Mutaqin. Uno. Berkah, berkah. Uno. Makmur, makmur. Solehah, solehah. Harus begitu. Siapa kita? Santri Hidayatul Mutaqin. Nah, terus siapa kita? Muslimah. Mana semangatku? Ini semangat.
Nyari ini sama ngiri, kok yang marah gelut aja. Ngiri. Ayo kuwi ngene iki ya aja sambang ya aja ngarepi bojone. Mana semangat ini semangat. Enggak santri-santri saya ajari pagar nusa. Cewek entah itu cowok saya ajari pagar. Jadi pas sampai anak wong itu dan duwe persilatan namanya pagar nusa sing kabeh itu nahdlatul ulama. Jadi semuanya jiwanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua menjalin peradaban sosiality, sosial sopo-sopo sama kabeh. Apa meneh sama kok wong bakul kuwi kabeh wong model kaya ngopo kudu dikenal. Sama aja cocok ngiki wong sing teko kadang-kadang reget klungku ya ora. Ora cetho. Ora cetho iki paling kadang-kadang ra jadi. Nek dhuwite jembulan. Ono sing meci sah kaya wong jengkol. Bulannya receh. Jadi sama nek tadi bakul apa wae nyuwun sewu, sampean kudu aja ngasi, sampean ki nolak-nolak. Kowe udah ngomong-ngomong-ngomong. Masyaallah dingresakne apa? Ngono. Marneng cewek apa napa? Pokoke sampean nggih napa kok napa sewu. Bodoh yo kowe ora to. Ngomong-ngomong-ngomong. Kula ansal nyipi monggo sak tuwuhku. Nyipi kok ora masalah. Emang masalah buat lo? Gak masalah, nyipi. Ya orang nanti gue dikongkon juragane kan iso mawon. Kontu ku sekitar. Itu was tak tolak mau kayak. Ya nyipi, mau buat nyipi. Kurang jeni mau nyipi deh. Mau pinter. Ini sekitar, ini sekitar. Iya lah. Alhamdulillah. Ini jalan jadi bakul, kan sopok-sopok kudu ah. Wong sing penampilan ini necis, belum karo gak ada duit. Gitu kan? Gitu betul? Nah, sing penampilan ini jadi. Gila, mirip sempat rauh. Jadi wong harus lusuh dong orang Pak Afif, ya tak? Jadi kadang-kadang wong nong warung, nong toko, kadang-kadang toko warsu kok ngalas kadang-kadang onong, gitu kan? Ono tuh wong kadang-kadang tuku maem ting gelabak, nunggu kan tuku kayak gelabak, nunggu itu kok buka ke satu sebus, ya tak? Wah ini ditolak-tolak atau dia lagi mau? Kadang-kadang umrah umur orang jadi suwe kabeh, alhamdulillah jadi, ya kan? Nih tak kalau orang urusan berjajar orang, duit is money real, gitu kan? Gak penting membangun peradaban termasuk sampean ini menjauh dari long NO tambah dino tambah NO tambah berkah termasuk muslimati tambah berkah Allahumma ketua ini sekretaris itu bisa sing ikhlas BUG sing ikhlas dalam pengurus ranting pengurus apapun ranting sing ikhlas ini hati dia boleh kok membangun tauhid yang kedua membangun peradaban sosial di utawa pembangunan apa jenis ini kemudian kontrol-kontrol itu sing ampe kalau ini pun buatan kesempatan aja biar muslimatan oke meru nah ngono. Kusik di sholat kiri, suruh main usik. Gitu kan? Juga di tempat saya, di Pakis, ini kalau ngomong Katolik, kali kalau seneng, ngaji seneng, berarti mengikuti. Pak, ini kalau dari Islam, yang seneng selawatan jenengan, kalau dari itu main selawatan ini, dari Islam, ansal pembuatan oleh. Alhamdulillah, anak putri saat ini dokter Islam. Alhamdulillah, inilah Islam Nusantara. Sip, nomor sip. Cocok, nomor cocok. Cus, gandos. Yang terakhir ya Priko membangun peradaban ekonomi. Nomor telu membangun peradaban ekonomi. Siji tauhid kuat, loro kancane akeh. Nggih dipikir iki. Siji tauhid kuat, ibadah kuat, loro kancane akeh. Nomor telu ekonomi ini maju. Alhamdulillah. Kula panjenengan profesi nopo kemawon mboten masalah. Tani, pegawai negeri, tentara, polisi, tukang buruh, tukang nopo mawon lanjutkan. Sing penting barokah, sing penting cukup. Dan tenju, no, si Pak Kades yang ini apa yang ini? Ini ada cekro kabe. Apa ini juga Pak? Gimana bu? Oke, ini sama kabe. Jadi bang ini kados gitu ya. Gunaki sama tadi kados untuk keperluan ada tuh ulama keras, keras. Sama tadi RW tadi kabe. Dan apa kesempatan ketua PKK yang mulu? Kesempatan itu tidak ada yang lain. Kesempatan tidak dua kali. Betul. Kesempatan tidak dua kali. Nek ono kesempatan tek cetok. Ngono. Ngono planning iki kok siji kok kesempatan. Yo, insyaallah paling berkah. Pembangunan ekonomi maka sekarang ini Nahdlatul Ulama giat-giate kerjasama kalian bank. Terus nomor terus ekonomi menengah, ekonomi kecil, saat ini apik, luwih apik kerjasama karo bank, teknik ono sing bantu.
insya Allah ekonomi Islam, ekonomi syariah, termasuk Nahdlatul Ulama ini terus giat di dalam nopo organisasi, tapi ekonomi yo kudu maju. Nggih, mboten. Sebab ekonomi maju jenengan gadah putra, jenengan gadah putu, anak kudu pinter. Pinter ngaji, pinter sudah berapa kali saya ngomong karo panjenengan waliyah salladzi naula taraku min qalbi dunyatan bi'afa. Panjenengan iki kok kan, panjenengan kudu di duwe duriyah kok goblok, duriyah kok, duriyah kok ora berjanji. Harus takut. Duriyah zaman no kok ora iso ngaji, ketinggalan. Urip nang jengkol kok ora iso ngaji. Alah, mboten ono ngarep kowe. Kan ngene iso ngaji. Lah sabaras. Urip nang jengkol kok ora iso minimal SMA itu sama ketinggalan. Kulo niku duwe pesantren, duwe SMP dan SMA. Iki asline kulo niku bagaimana NU ini kadang-kadang kan nek wis kepentok ijazah kan lho. Iki lho maksud. Kadang-kadang ngomong cerdas ini iki, adake lurahne lan duwe ijazah SMA. Lho to. Ono sing ora disenengi wong ning duwe ijazah SMA, payah ora. Nah, itu saya di rumah punya SMP dan SMA. Ini karena apa? NU jadi modern, NU maju. Terus. NU bisa berkiprah di dunia apapun, dunia ekonomi, dunia politik, dunia organisasi apapun. Insya Allah inilah yang namanya baldatun thayyibatun waradun ghafurun. Sumber dananya ada, sumber daya manusia juga ada. Insya Allah hari ini manfaat. Allahumma. Berada di kawasan dalam aturakan, mungkin bisa mengetahui. Yeah, muka-muka dipakai berkah Allahumma. Amin. Muka-muka masyarakat untuk diorang ini Pak Kiai Afif Dato' Wako Ages Remer juang lagi agama Islam dipakai istiqomah barakah. Amin. Pak Kepala Dusun RTRW Tunggowo-Tunggowo termasuk Pak Kiai Remer juang lagi Islam untuk nablah itu dipakai berkah sihat walafiat. Amin. Muka-muka Nahdlatul Ulama muslimat untuk nablah ini dipakai kerboko. Amin. Dipakai luih maju. Amin. Dan diparingi keberkahan dunia dan akhirat.